mantra dan doa untuk kesembuhan dan keselamatan bagi manusia secara pribadi atau kelompok. Penampilan tari belian kali ini ditujukan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta bangsa dan negara Republik Indonesia, dan bagi Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Teriring doa, tersirat harapan bagi para pemimpin dan seluruh masyarakat untuk selalu diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Hadirin yang kami banggakan, selamat menyaksikan. Kami turut mengundang Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk bisa menari bersama pada malam hari ini. Kami mengundang pula Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah, Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sultan Haji Muhammad Arifin, Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saipudian MPP, dan Bapak Haryo Prawiseso untuk dapat menari bersama tari belian. Kawan-kawan media juga bisa turut mengabadikan momen luar biasa malam hari ini karena ada Bapak Menteri atau Mas Menteri, kita akrab menyapanya, menari belian bersama kita di Kota Tenggarong dalam rangkaian penutupan Tenggarong International Folk and Festival 2022.
Itu tadi penampilan tari belian yang juga dibersamai langsung oleh